Kalau ke sana kemana itu? Oh, bisa dari sini ya? Kalau ke sana kita bisa masuk dari jembatan yang ini, guys. Ini bisa tembus ke sana, ada tangganya tuh. Hai guys, nah kita lagi mau lihat kolam renangnya. Ternyata kolam renangnya kecil ya guys. Ini mungkin yang buat anak-anak. Ini kolam yang buat dewasa. Jadi dia memanjang gitu ya. Dua meter loh. Ini 2 meter. Wow. Ini 2 meter. Ini 1,5 meter di sini. Wow. Oh iya benar. Benar guys, tuh kelihatan ya. Dia makin ke sana makin turun tuh. Ini masih panjang loh guys, kolam renangnya masih ke sana, terus ada jembatannya. Nah, dari sini masih bisa nembus. Tuh ada yang olahraga juga guys, jalan pagi tuh. Ini kolam anak-anaknya ini ternyata jernih ya. Wow. Nah itu buat teman-teman kalau berenang bisa duduk-duduk pilihan di sana ya. Kita lanjut dulu ya, kita naik dulu. Wow. Lagi dibersihin. Wow. Itu lapangan golfnya guys. Nah ke sana itu lapangan golfnya. Pokoknya ini asri banget deh guys. Kalau ke sana kemana ya Pak? Kalau ke sana kemana itu? Oh bisa dari sini ya? Kalau ke sana kita bisa masuk dari jembatan yang ini guys. Ini bisa tembus ke sana, ada tangganya tuh. Terus balik lagi ke kamar. Oke lanjut lagi ya. Tapi ini hotel memang sepertinya udah cukup lama ya guys ya. Nah di sana kayak fitness centernya. Kita coba ke sana deh.
Karena tadi di jembatannya ada pohon gede, jadi kita lewat pinggir, kita mau ke fitness. Udah buka, Pak. Mau lihat aja sih. Ini area fitness. Kita ke bawah lagi. Ke children playground. Karena ini berumput dan agak basah guys, jadi aku nggak turun ya. Ini ada main buat anak-anak. Di sana kayak ada area pasir putihnya gitu, terus bisa manjat-manjat guys, bisa main voli kayak voli pantai gitu. Okay. Ini dia pinggir kolam renangnya ya. Masih ada satu area olahraga lagi, yaitu lapangan basket. Wow. Sering dibersihin karena banyak daun-daun ranting jatuh sini. Kemarin sih kita olahraga di sini guys, jam 6 pagi dan itu bersih. Good guy.